kami sudah di sini dari malam setelah gempa. Gempa kan tanggal 7, kami di malamnya sudah jalan kemari untuk survei data sekolah yang rusak dengan siswa yang terdampak. Nah, dari proses itu kami sudah sampai ke beberapa titik lokasi dari awal mula Lungputu hingga ke ujung di Samalanga. Nah, prosesnya pun sama. Intinya kami mendata di awal hingga akhirnya kami setelah mendapat data melakukan trauma healing. Kalau kita lihat mereka masih ada ketakutan terhadap gempa-gempa susulan yang terjadi beberapa hari belakangan. Kita tetap memberikan materi tentang kegempaan dan juga memberikan apa-apa yang akan dilakukan jika terjadi gempa-gempa susulan, dan juga kita memberikan kegiatan-kegiatan yang positif untuk menghindari anak-anak terhadap trauma akibat gempa-gempa susulan. Kalau misalkan kita lihat di lapangan, kondisi seharusnya kebijakan dari Kepala Dinas Pendidikan Pidijaya itu mengharuskan para siswa sekolah di tanggal 27. Itu berfungsi untuk pemetaan data sekolah yang rusak, terus jumlah anak, segala macamnya. Nah, jadi setelah kami terjun ke lapangan, itu memang anak-anaknya tidak merata. Karena kan kerusakannya tidak merata di seluruh tempat. Nah, namun hampir keseluruhan, kalau kita mensurvei dari awal, itu hampir keseluruhan anak-anak, semua tingkat, sampai orang tua malah, itu masih mengalami trauma. Traumanya memang sangat dirasakan, ya terutama bagi Uri Ineng, dan yang sangat-sangat merasakan trauma lom, yaitu anak-anak banyak, ada pemerintah anak sekolah, pasca sekolah. Mereka trauma sehingga anak miknya di Rohau ada data di pemuda, bahkan perangkat kampung. Malah anak mik memang hanya dijen tamang sama sekali untuk rumah. Okay, halo. Dari proses permainan itu mungkin mereka mendapatkan kegembiraan, tidak lagi mendapatkan ketakutan. Jadi dengan permainan ini mungkin akan menghilangkan rasa ketakutan anak-anak dan juga rasa cemas anak-anak serta orang tua terhadap terjadinya gempa-gempa susulan atau gempa-gempa yang lalu yang mengakibatkan ketakutan anak-anak terhadap gempa-gempa susulan, dan juga mungkin kita memberikan beberapa permainan-permainan yang nantinya akan dapat melupakan atau setidaknya menghilangkan trauma terhadap gempa-gempa yang baru lalu. Pasca penyembuhannya, juga kamu ada kedatangan tamu dari Bandar Aceh, yaitu Sekolah Aman Bencana, dan alhamdulillah sangat-sangat membantu adik-adik kamu yang ada di Kampung Baru Lancur. Karena setelah kamu pegat sebuah statistik tentang perubahan mental ataupun trauma healing yang dipegat di awak Sekolah Aman Bencana, kan? Emang ada peningkatan. Bahkan semalam nak kamu sempat coba wawancara dengan Rinci si anak miknya. Emang gupugah dari awal yang emang hadi damang sama sekali urumoh. Jino alhamdulillah dipugah emang kabeh. Dengan masuknya kami, memberi semangat baru kepada anak-anak. Kemudian mungkin ke depan kita bisa kasih pembelajaran tentang kebencanaan. Di saat trauma healing ini sudah pulih, anak-anak sudah melupakanlah masalah gempa 7 Desember 2016 ini. Di situ mungkin kita bisa masuk lagi kembali ke Pidijaya untuk pembelajaran tentang kebencanaan.